Alright, hello Ninggai Nominasan, welcome back to Nobrian Sawardo aka Nobrian Seika YouTube channel. Kali ini kita akan reaction untuk Dragon Ball Z Kakaroto ya. Saya sayang sekali untuk Kakarot konten itu agak terhenti, nanti kita akan lanjut lagi sambil menunggu DLC yang baru ya. Kita di sini akan reaction, dan trailer ini berasal dari Dragon Ball Battle Hour event, dan sekali tidak ada apa namanya live stream seperti tahun-tahun sebelumnya, tapi not bad ya, bisa dibilang cukup seru. Kita akan play di sini trailer untuk Dragon Ball Z Kakarot DLC selanjutnya. またな。またな? Oh, Goku. Ini End of Z deh, episode 268 kalau nggak salah. Episode terakhir yang mana? Sekarang diisi oleh GT ya. Oh. パン。なぜ今回に限って突然出る気になった。さあ、どうするんじゃ。よろしくお願いします。ほら、一人で修行しながら、あの子が大会に出場するも、ずっと待ってたんだ。ダンジ。10年前。ほら。umurnya 10 tahun ya. Let's go Kakaroto. Dan ini adalah DLC untuk season pass kedua ya. Dari Bardock saya belum main, untuk Goku dan Piccolo saya belum tamat ini. Ya, kita akan coba. Belum tamat kan kalau nggak salah. Kita akan coba lagi. Dan ini ada di Nintendo Switch, PlayStation 5, PS4, Xbox ya. Untuk versi PS5 bagus banget. Ya, saya pasti main di versi Nintendo Switch sih. Tunggu aja ya. Untuk sekarang saya agak sulit untuk live stream mungkin atau bikin konten, kita lihat nantilah ya. Jadi itu untuk apa ya? Kakarot ya, jadi tunggu aja. Dan ini membuka kesempatan kita untuk kemungkinan menuju ke GT ataupun ke original story, karena ada informasi tentang itu ya. Jadi menarik sekali. Thank you for watching minasan ya, karena pembahasan kita tidak bisa banyak dan kita dapat banyak sekali informasi untuk beberapa game yang berhubungan dengan Dragon Ball dan juga hal-hal yang lain. Jadi saya harus bikin konten selanjutnya. Thank you for watching minasan. See you to the next one. Matane.